Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga teman-teman pada sehat selalu Pada sukses selalu Dimanapun teman-teman berada Di perantuan manapun Semoga teman-teman diberi kelancaran Diberi kesehatan Diberi kesuksesan Diberi rezeki yang barokah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Oke, ya, teman-teman. Di video kali ini, saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di perumahan elit orang-orang kaya di Arab Saudi, ya, teman-teman. Jadi, di Arab Saudi itu seperti ini: suasananya, kondisinya, rumah-rumahnya, tempat-tempat parkir mobilnya, jadi nggak ada ya teman-teman perumahan di sini itu sangat jarang sekali eh, apa itu namanya tempat parkir mobil di rumah ya teman-teman jadi saya ini nyobain keliling di perumahan orang-orang kaya di Arab Saudi di perumahan elit di ibu kota Arab di Riyadh ini ya teman-teman di ibu kotanya kalau di Indonesia ya kayak di daerah Jakarta kayak gitu jadi seperti ini perumahannya, rumah-rumahnya tempat-tempat parkir mobilnya ini saya dari tadi muter-muter gak nemu orang sama sekali ya teman-teman jadi di Arab Saudi itu nggak ada sistem tetanggaan kayak di Indonesia kayak gitu jadi nggak ada orang nongkrong-nongkrong ngumpul-ngumpul kecuali di tempat-tempat keramaian supermarket di mall-mall gitu baru nemuin orang ya teman-teman ini ada nenek-nenek satu jalan kaki nah ya, dari tadi itu cuman satu orang itu yang pakai abaya hitam itu tadi jadi seperti ini ya teman-teman ini mobil yang bagus ini mobil yang mahal-mahal semuanya itu parkir di luar kayak gini ya teman-teman emang sih Masya Allah ini di Arab Saudi itu masalah keamanan itu benar-benar dijaga ya teman-teman ini banyak mobil seperti ini ribuan mobil nggak ada yang nyuri coba di negara 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 lain yang nggak ketat kayak di sini pasti udah pada hilang rodanya spion apa kayak gitu ini semuanya mobil mewah temen-temen ya Land Cruiser, GMC, Lexus, Infinity terus mobil-mobil merek baru yang lain-lainnya kayak gitu masih banyak bahkan parkir di jalanan kayak gini ini enggak ada orang yang nyuri atau yang gimana itu enggak ada teman-teman ya, ya seperti ini ini ceritanya saya itu nyobain penasaran di daerah sini tuh kok saya lihat itu rumahnya itu elit gitu, benar-benar bagus kayak gitu. Enggak kayak tempat-tempat yang lain di daerah sini tuh kan ada juga yang di Arab Saudi tuh rumah yang biasa, rumah-rumah yang sedang, rumah-rumah yang kumuh itu ada juga ya teman-teman. Jadi bukan semua di Arab Saudi itu mewah semuanya itu bukan. Jadi ada yang Kayak ada yang enggak, ada yang mobil bagus, ada yang enggak ya, sama juga kayak di Indonesia kayak gitu. Cuman mayoritas 90% di sini itu biarpun orang miskin itu tetap rata-rata emang punya mobil ya teman-teman. Ini saya dapet jalanan ini udah 5 menit, muter-muter di kawasan perumahan elit daerah apartemen kayak gitu tempat-tempat pengusaha tempat-tempat apa itu namanya manajer orang-orang kantoran kayak gitu di tempat seperti ini dari tadi tuh gak nemuin orang satu pun kecuali nenek satu tadi ya teman-teman yang jalan kaki pakai abaya hitam tadi cuman situ doang ini padahal sit, situasinya itu aslinya rame ya teman-teman ramenya itu di malam hari ini di siang hari seperti ini nih siang hari cuman ini masih pagi nih teman-teman ya masih jam sekitaran jam 7 pagi nih jadi saya itu nyoba jalan-jalan pagi sambil nyari sarapan Kelilingin temen-temen di perumahan orang-orang elit yang berada di ibu kota Arab, kayak gini. Jadi penasaran gitu, gimana kehidupan orang-orang Saudi kalau di pagi hari kayak gini, di tempatnya orang-orang elit itu gimana gitu soalnya saya tempat tinggalnya itu di perumahan biasa jadi masih banyak anak-anak anak nongkrong main itu masih ada teman-teman tapi kalau di tempat ini satu pun ada orang gak tahu pada kemana masih pada tidur tapi emang di Arab Saudi itu ya teman-teman jadi dibiasakan itu anak-anaknya keluarganya itu emang di dalam rumah jadi benar-benar menutup privasi diri gitu. Jadi nggak ada yang nongkrong-nongkrong di luar, main-main di luar, anak-anak itu nggak ada ya teman-teman. Jadi paling keluarnya pada mau pergian, bepergian gitu ya teman-teman. Oke teman-teman di video.